Hai guys, jadi kalian pasti sering banget lihat video aku yang seperti ini. Dan di dalam video ini ada videonya lagi, ada video kecilnya. Gimana sih caranya? Jadi sekarang aku mau buat cara memasukkan video kecil ke dalam video. Oke, di sini Anda menggunakan aplikasi KineMaster untuk mengedit video. Oke, sekarang kalian masuk ke KineMaster ya. Tampilannya bakal seperti ini. Kalau kalian masuk, pilih media, pilih video yang akan kalian buat untuk video utamanya. Oke, kalau kalian sudah memilih videonya, sekarang kita mau kasih video kecilnya. Oke, sekarang kalian klik lapisan, baru kalian klik media, kalian pilih videonya. Oke, kalau sudah kalian pilih videonya, tampilannya bakal seperti ini. Nah, kalian tinggal tarik aja kalau untuk membesarin atau kalian kecilin boleh. Kalau mau kalian geser-geser sesuaikan tempatnya, tinggal tekan lama-lama, tinggal kalian geser-geser aja. Oke, kalau sudah tinggal kalian simpan deh. Oke, dan nanti selanjutnya Anda bakal kasih gimana sih kasih efek-efeknya ya di video selanjutnya.